wawancara private dengan Pak Fauzi, pembimbing kita para CPNS. Cuma berdua dong. Bapak, kami ingin bertanya nih Pak, apa sih pesan Bapak nih buat angkatan kami setelah setahun bekerja supaya kedepannya kami tetap oke gitu Pak? Yang pertama saya hanya bilang tetap semangat. Artinya kalau kita ikuti apa pesannya Pak Jokowi, kerja, kalau saya bilang kita tetap semangat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya, Yopi dan Rohadi yang di sini, saya lihat orangnya semangat, baik, rajin. Itu yang penting. Jadi yang pertama adalah integritas, lalu kejujuran, semangat, etos kerja, dan etik. Kenapa? Karena kalau saya lihat, yang namanya kita di pegawai negeri atau migas, tembok itu mempunyai kuping sama telinga. Jadi apapun yang kita bicarakan, kalau terkait dengan etis, itu pasti ada yang tawar yang menarik. Yang kedua, tadi kan integritas, lalu loyalty ya. Ada integritas, ada loyalty, lalu ada kerajinan, ada kejujuran. Sebenarnya itu aja kuncinya. Kenapa? Pegawai negeri sipil, seperti kata Pak Menteri kemarin waktu di Pondok Ranji, untuk menjadi kaya, salah masuk pegawai negeri, ingat kan? Kita kan PNS, ya, mengemban amanat bangsa dan negara, tugasnya sebenarnya berat. Ya, saya pesan jaga integritas. Jaga integritas, profesionalisme. Karena maju mundurnya industri migas ke depan itu terletak di tangan kalian. Kita mau maju sekali bisa, kita mau jalan di tempat bisa, kita mau makin mundur kita bisa. Itu semua bisa, itu tergantung kalian, pilihan yang mana yang mau dicapai. Kalau saya harapan yang kawan-kawan CPNS bisa lanjutin kuliah, begitu nanti bisa kesempatan dapat beasiswa, berangkat. Kalau bisa luar negeri. Bisa luar negeri semua. Kan dari dulu saya juga bilang, mudah-mudahan semua bisa keliling Indonesia kan. Cobalah lihat. Mudah-mudahan di dalam diklat yang lainnya menjadi juara satu. Dah, itu aja. Pertemanan ya, kalau kerja kan mekanis ya, jadi artinya dia nggak ada psikologinya, nggak susah. Kedua sih, kok bisa jadi seriusan ini. Jadi orang yang komit ya, terhadap ya keluarga juga, terhadap juga kantor juga, jangan ada yang saling mengalaskan. Terkait pekerjaan, terus menambah wawasan, jangan terpaku pada yang ada di meja aja, kalau bisa terus menambah wawasan ya. Kalau kalian dari sekarang udah mau belajar, mau tahu tentang unit yang lain, itu kalau menurut saya lebih bagus. Terus kalau menurut saya anak-anak sekarang itu pintar, itu saya salut. Pintar. Dipertimbangkan juga terkait mungkin disposisinya banyak, tapi bisa disensor nih mana yang prioritas yang paling penting dulu, mana yang kira-kira bisa ntar gitu ya, seperti itu. Dan mungkin juga perlu memperbanyak link ya. Mungkin saya sendiri mungkin banyak yang belum kenal CPNS. Wow, pesan yang luar biasa dari Pak Fauzi ya teman-teman. Nah sekarang Pak, tiga kata pertama kali yang muncul di kepala Bapak, kesan Bapak tentang angkatan ini apa nih Pak? Biasanya baru pasti baik, muda, kreatif, rame, kompak. Rame gitu ya, terus ya kompak. Lebih kompak ya. Lumayan kompak ya. Energik. Pintar sama smart beda nggak sih? Pintar, rajin dan jujur, cepet tanggap, sedikit rusuh nggak ya? Cantik dan ganteng, ceria semua deh saya lihat. Seandainya sahabatku dari luar angkasa, apa yang terjadi? Oh mungkinkah sejenak bintang utara bermain dengan air, mengitari planet Saturnus bersama-sama. Thank you.
Venus yang indah seperti dari emas, tempat yang paling indah yang pernah kau antar. Kata-kata yang indah tidaklah perlu, sungguh menyenangkan. Planet Venus yang indah seperti dari Earth.